Tes 1, 2, oke. Sekarang udah ke hari kelima, oke. Hari kelima jadi dapatnya begini sama begini, oke. Dan untuk ini yang terakhir ya. Trial complete, jadi harus main trial sampai oke. Sebentar party. Setahu gue besok hari ke-6 itu ada eventnya itu event kalau nggak salah sih ya kayak event inilah, kayak event yang kemarin yang Tireless Best yang Jubilee kedua, tapi di sini yang dijual itu bakalan Ninja Tool kalau nggak salah ya, Ninja Tool sama Ninja Sage Naruto kalau nggak salah. Oke, jadi nggak ada banyak yang gue kasih tahu perubahannya ya, cuma segini doang sih. Power naik sekitar 30.000 lah. Power naik sekitar 30.000 sama dapat Itachi di sini. Ini baru dapat langsung gue pasang coy, karena nih ninja yang bakalan ke bawah sampai ke tengah-tengah hari lah, mungkin sampai hari ke 10 atau sampai hari ke 15 ninja masih kepake, karena lumayan gigi juga nih. Ini ninja SR paling terbaik ya dari semua ninja SR yang ada. Si Itachi ini paling terbaik coy, dari ulti dia bisa gunain semua orang, semua musuh, 6 musuh sekaligus itu kena ulti, jadi musuhnya bisa kena stun sama ngilangin cakra musuh. Ini lumayan nih, yang ngilangin cakra musuh ini sekitar 300 enemy cakra, 15 seluruh. Wah lumayan sih pokoknya nih. Kalau kalian dapat Itachi ini langsung kepake aja, langsung dipakai aja, jangan banyak drama, langsung pakai aja coy, langsung dinaikin levelnya, mentokin langsung ya. Ini weaponnya diawakin aja biar dapat apa namanya ya, biar ultinya itu kebuka lah ini, biar dapat status ulti tambah lah. Oke, di dadu di sini udah 13, udah finish sampai 13 kali, jadi ya di sini dapat yang ke-12 kali ini dapat box R16 atau box SR, box ninja SR. Oke. Sini ada gold nih, buka aja. Ini buka aja. Nah, ini yang token yang kalau enggak salah sih 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Ini token kumpulin aja sampai 50, saran gue sih begitu. Soalnya nanti bakalan muncul lagi eventnya, cuma ninjanya ninja baru lah, ninja baru atau ninja yang ya belum pernah muncul di server ini lah. Jadi itu bakalan muncul, nah itu wajib digacha lah. Kalau punya 50. Kalau belum 50 ya jangan digacha coy, karena nggak bisa masuk rank, harus 50 biji baru bisa masuk rank lah, rank event. Jadi rank eventnya itu ranking 1 sampai ranking 6 kalau nggak salah ya, 1 sampai 5 lah, itu bakalan dapat ninja. Jadi syarat masuk rankingnya itu harus ngegacha sampai 50 token, itu wajib, nggak boleh kurang. Oke, segitu. Duh, ini nge-lag dong. Yo. Oke, lanjut kita ke mana lagi nih? Kita ke arena ya. Apa aja yang berubah? Jadi ya udah masuk 100 besar lah. Ranking 65. Lawan si Alex. Ini lumayan nih. Apa namanya? Ninjanya ini agak aneh nih. Dia bawah ninja apa? Ninja S kalau enggak salah ya. Ninja tier S.
yang ini yang oh bukan ya, seingat gue dia bawa Naruto loh, Naruto hijau sama sama Sasuke hijau. Nah di sini gue hampir kalah cuy, di sini wah Madaranya sakit banget, untung menang speed ya, masih bisa ngebantai lah pokoknya. Sini si Itachi gue nih ulti ini. Nih ulti nih. Langsung mati satu kalau gak salah. Nah mati satu. Duh gila sakit banget. Ini. Mati dua. Sip. Udah. Tapi Itachi. Itachi dong. Orochimaru-nya ulti kalau gak salah ya. Gila sakit banget tuh. Ulti bisa menang ya, widih bisa menang dong, GG Madara gue. Oke sip mati cerbuar, wih Dizzy langsung kena stun mantap. Tuh tuh kan hijau. Masih hijau coy, 4 ninjanya masih hijau nih. Udah ungu, sedangkan gue rata biru semua. Oke. Kita kemana lagi ya? Special pack kita lihat. Oh ya, masih. Masih kayak kemarin. Nifen-nya masih berjalan ya? Wah, besok dong. Oke. Lama nih ini event jelek banget. Udah jelek lama juga kelarnya. Oke, ntar kita lihat dulu. Oh, 40 kita tukerin aja. Satu biji anjing. Siap apakah ada yang baru? Sini udah kebeli, di sini udah kebeli. Ya, udah kebeli semua lah. Ini trial belum gue klaim semua ini. Sisa satu, klaim. Ini kita tambahin aja lah. OTW warna biru, warna ungu. Oke, udah bisa ungu nih. Cuma kurang batu. Oke. Recruit gak ada apa-apa. Tersangora. Oke, kita lihat-lihat Sultan dulu ya. Kita lihat persaingan Sultan. Ini Sultan terbaru. Wah gila nih orang. Wih gila. Six pack Madaranya cuy. Bintang 6. Ini bisa dikejar dong gak sih? Mustahil kayaknya ranking 1 cuy. Extreme kita lihat. Tuh gila. Nih Itachi nya masih kepake. Masih dibawa sama dia. Mungkin dia suka Itachi ya. Makanya dia bawa 2 langsung. Yang dis mana ya? Wih, Licha. Ranking 5 dia coy. Ya masih SR lah 2. Antara enggak niat main atau goblok, gue gak tahu ya nih orang. Ini wih. Ini udah dapat. Tuan Bu Itachi di apa dikejar ya. Udah dapat. Extreme. Ini enggak digacha sama dia. Tapi lumayan lah speed sama powernya. Sini Itachi Anbu-nya gak ada di sini. Tapi SSR semua coy. Intro ini bakal dapat beginian sih yang satu. Dapat Sisui. Ini meta kuno coy. Ini meta 2019. Setahu gue ya. Oke. Richard, wih single Richard, wih lumayan. Oke kita jalan-jalan ke rank. Gua di posisi 63 dengan power 333.000, sedangkan yang pertama itu 722.000. Wah, nyaris 1 juta ya kalau salah, nyaris 1 juta sih. Ranking stack ranking segini, dia spirit ini speed
Wih, di 300, 400, oke. Okay. Banyak banget, coy. Si siapa ya tadi? Oh, gue mencet siapa ya tadi? Wah, ini. Wah, ini orang ngegacha terus nih pasti. Kalau enggak ngegacha nih oke okay nih. 50 ninja. Dalam waktu 5 hari itu udah dapat 50 ninja nih orang. Oke. Okay. Di ninja paling kuat yang pasti si ekstrim. Oke, gue kira si ini si KGRB. Soal dia kan nih udah bintang 6. Gila kan. Di clan gue nomor 2, clan nomor 2 lah. Nomor si wih. Orang Indo dong ini. Nomor si leadernya nomor si. Ntar kita lihat dulu lah nomor si siapa nih, penasaran gue. Nomor si mana lo Milo, ini ada gak sih nomor si only modern little lines, gak ada ya. Pain, Milo, Jackson, nggak ada. Oke, okay. Fix. Antara bot mungkin. Oke, itu aja videonya. Udah segini aja ya. Udah nggak ada lagi yang bisa dimainin, dijelasin. Udah segini dong. Dan jam resetnya sisa 3 jam. Lagi jalan 8 menit, udah kereset harinya, jadi bakalan jadi hari ke 6, bakalan dapat ini 20. Wah, lumayan dapat 20 pil yang sangat-sangat suatu saat nanti berharga buat event. Jadi bakalan ada event yang bakalan ya disuruh ngabisin energi, jadi pil ini kuncinya lah, kunci buat masuk ke ranking event yang gue bilang tadi. Jadi buat kalian yang mungkin udah main tapi belum pakai pil ini, kalian simpan aja, tunggu sampai eventnya itu keluar. Nah, waktu itu gue bakal gacha, jadi bakal nge-record. Oke, segitu aja, terima kasih udah mau nonton. Semoga aja channel gue cepet 1000 subscriber ya. Asli gue pengen banget jadi YouTuber, coy. Cita-cita gue itu dari dulu. Pengen banget asli. Ya enggak apa-apalah 2000 subscriber gitu. Penting ya ada usahanya lah.